Belas kurang-kurangnya 26 penganut agama Hindu yang dalam perjalanan pulang dari sebuah kuil di India maut apabila traktor yang menarik troli dinaiki mereka terbalik dan terjunam ke dalam kolam di Uttar Pradesh. Lapor The Times of India, kemalangan di bandar Kampur itu turut menyebabkan 22 lagi cedera. Menurut laporan itu, troli ditarik traktor itu membawa pulang jemaah beragama Hindu dari kuil Chandrika Devi. Perdana Menteri India, Narendra Modi mengucapkan takziah dalam tweet terbarunya sejurus selepas kejadian. Sementara itu, Ketua Menteri Uttar Pradesh, Yogi Adityanath berkata, kenderaan sebegitu sepatutnya hanya digunakan untuk mengangkut barangan ladang dan pengangkutan, bukan untuk manusia. Difahamkan operasi mencari dan menyelamat telah pun selesai dan siasatan bagi mengetahui punca kejadian sedang dijalankan.